untuk menjadi seorang history maker, saudara, pembuat sejarah, penting untuk kita memahami tentang apa? Kutu keturunan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Iblis pekerjaannya adalah berupa apa? Lewat kutu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ulangan 28 ayat 45 sampai 46, segala kutuk ini akan datang ke atas, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau. Jadi itu kutuk tuh kayak ngejar gitu, saudara. Gak sudah-sudah, gak berhenti dia. Makanya perlu yang namanya ada kuasa untuk bisa menahan bahkan menghancurkan kutuk ini. Tanpa kuasa daripada Yesus gak bisa. Kenapa? Apa dasar kutuk bisa bekerja seperti itu? Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu, melakukan pelanggaran ya pola-pola yang Tuhan tetapkan, kita gak ikutin. Nah itu jalan masuk iblis, dia kerja lewatku. Untuk N46 kita baca sama-sama, 1, 2, 3, semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat. Jadi kutuk rupanya, saudara, dipakai istilah di Alkitab ini, tanda dan mujizat. Sama seperti berkat, itu juga tanda dan mujizat.